Di perpanjangan PPDB di tingkat SMA di Jakarta ini sudah di tahap lapor diri, dan pada tahapan ini siswa sudah mendapatkan konfirmasi diterima di sekolah yang dituju. Seperti di SMA 68 Jakarta, proses PPDB lapor diri dilakukan secara online, namun wali siswa dapat datang ke sekolah jika terdapat kendala. Lapor diri dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa tanggal 10 dan 11 Juli dan dilanjutkan dengan kegiatan masuk sekolah hari pertama pada hari Rabu tanggal 12 Juli. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana PPDB di Ibu Kota, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di SMA 68 Jakarta Pusat. Jen, selamat siang. Bagaimana saat ini suasana penerimaan didik baru di sana? Apakah semua mendapatkan kuota ataukah ada yang terlempar begitu, seperti apa di sana? Biasanya banyak orang yang harapan cemas ya kalau kayak gini. Silakan Jen. Ya, baik. Selamat siang Aldi, Ila, dan juga pemirsa. Untuk saat ini, yakni di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di SMA Negeri 68 Jakarta, memang untuk hari ini, yakni sudah ada di tahap lapor diri, di mana memang ini untuk para siswa yang sudah diterima di tingkat SMA, ini sudah harus melaporkan atau mengkonfirmasi bahwa siswa tersebut sudah diterima. Namun, memang untuk jadwalnya sendiri, yakni pada hari ini dan juga hari besok tanggal 10 dan juga tanggal 11 Juli 2023, dan ini bisa dilaksanakan secara online melalui website resmi sekolah. Tadi kami sudah mendapatkan informasi langsung dari Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta, memang bisa dilakukan secara online dan di rumah masing-masing oleh para siswa dan juga wali murid. Dan ini memang nantinya jika ada kendala, jika wali murid terdapat kendala saat menginputan data, ini dapat datang langsung karena di sekolah sudah disediakan posko PPDB begitu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penerimaan PPDB atau siswa baru, di sini kami sudah terhubung dengan salah satu wali murid atau wali siswa yang datang ke sekolah ini, ada Ibu Rika. Selamat pagi Ibu. Ibu boleh tahu hari ini kedatangannya ke SMA 68 untuk apa agendanya? Ya, untuk hari ini kami hanya untuk memberikan berkas. Berkas karena dari hasil PPDB-nya itu kami sudah diterima, jadi hanya melampirkan berkasnya saja ke sekolah. Ya. Berarti untuk PPDB kemarin kan secara online ya Ibu ya. Apakah ada kendala Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala. Dan ini saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan dengan adanya PPDB online ini semua siswa dapat menikmati pendidikan yang merata. Ya. Karena memang tujuannya mudah-mudahan untuk mempercepat pembangunan pendidikan. Ya. Lusa ini anak Ibu sudah bisa mulai. Ya. Ya, betul. Hari Rabu sudah melakukan MPLS hari pertama. Tidak ada kendala. Ya. Ya, itu dia Aldi, Ila, dan juga pemirsa. Baru saja memang ada sebagian wali siswa yang memang menyatakan tidak ada kendala dalam proses PPDB-nya. Jadi memang sebagian, jika memang sebagian terdapat kendala dari SMA masing-masing di DKI Jakarta sudah menyediakan posko, dan jika terdapat kendala dapat langsung datang ke SMA masing-masing. Dan untuk tadi yang kita sudah mewawancarai salah satu wali siswa, tidak ada kendala begitu. Kami kembalikan ke studio bersama Anda, Aldi, Ila. Baik, terima kasih Jan atas laporan Anda dari Jakarta.